baru kelihatan. Ya teman-teman lupa. Sekarang lanjut untuk video yang selanjutnya. Tahu nggak bersama apa? Cara. Hidup ya, sama ya, sama ya. Ya nantikan ya selanjutnya. Iya, inilah dia. Iya. Hai teman-teman Pak, jadi uniknya di sini karena kita keterbatasan flash, jadi ini mobil kita pakai untuk pencahayaan ya. Lihat itu mereka unik kan, jadi gunakan apapun yang kalian bisa, jangan terpaku kepada flash yang kalian bawa, gunakan apa saja media yang bisa kamu gunakan untuk cahaya ya. Apa yang dia lakukan cuma dia aja yang tahu. Pengal memanaan. Pengal memanaan. Pengal ngelam motor baru. Ya, 1 2 3. Oke guys. Oke teman-teman lupa. Hari ini photoshoot-nya berlanjut tapi sudah selesai. Sudah selesai. Kita balik kanan. Oh ya, lagi satu, lupa. Photoshoot memakai yang namanya GoPro. Kita sekarang lagi satu konsepnya retro, jadi pakai motor-motor yang unik kayak gitu ya. Kita tunggu saja dan saksikan terus perjalanan kita di sini. Coba kali ini konsepnya retro. Ini konsepnya retro, jadi menggunakan dua motor Jetul yang sudah dimodifikasi. Tapi mesinnya otomatis semuanya ini udah diganti kepake motornya Supra. Sorry, mesinnya Supra. Jadi sepeda racing. Oke guys, ini kita sadar gunakan triplet. Ini kita pakai endorse-nya sih Nestle nih, biar brand Nestle. Tit. Ini kita pakai bebek yang di pesawat itu. Oke. Bebek yang tabur, dia masih bebeknya tinggal di sini. Ya begitulah. Ini kita pergunakan endorse dari tanggal dagang capcing, dipennya kita pakai di sini. Kalau ini hidup itu harus simpel, biar lacur yang penting happy. Ini yang saya cuma minjem aja. Ini orangnya yang punya racing. Balapannya udah berapa kali? Oh ya, satu lagi. Ini kita pakai kipas AC. Ini blower nih, blower. Kalau kawan-kawan mau bisa ambil di banyak. Ini ada blower. Ini kabel tipe juga
ditutupin ori dari UD Padana. Itu pasar.